Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat wayah kia buat para penggemar dan pemerhati bisu Kabumi Bogor. Saat ini saya sedang dalam perjalanan menuju tempat wisata Heha, itu di Sleman, di daerah Patuk. Ini jalannya ekstrim banget, tanjakan dan turunan. Di atas sana itu ada bus pariwisata yang kesulitan untuk melewati tanjakan, dan ini bus elepnya minggir, takut busnya mundur lagi. Dan sang kenek pun berjibaku ini menahan ganjal supaya bis tidak turun ke bawah, turun terjun bebas ke bawah. Ini posisinya di ujung tanjakan dan sang sopir berusaha mengendalikan bisnya agar bisa melewati tanjakan ini. Masih mencoba untuk melewati tanjakan ini. Jalur tebing breksi ini jalannya kecil, dan ini yang cocok lewat sini adalah minibus atau elep, tapi banyak juga bis pariwisata big bus yang berkunjung ke tempat wisata breksi ini. Jadi untuk bus pariwisata yang rombongan pakai big bus, untuk berhati-hati melewati jalur tebing breksi ini. Dengan bersusah payah, akhirnya bus pariwisata ini bisa melewati tanjakan yang ekstrim ini. Dan di depan sana juga masih ada tanjakan lagi. Jadi yang di belakangnya, yang mengikuti bis ini, semua kendaraan berhati-hati. Harus berhati-hati dan jaga jarak aman kendaraannya. Di musim liburan ini, jalur ke tebing breksi sangat ramai sekali. Kendaraan yang lalu-lalang datang dan pergi dari tempat wisata breksi ini. Dan akhirnya sampai juga saya di tempat wisata Heha The Sky View. Ini tempatnya tinggi banget dan di bawahnya itu jurang. Jadi pemandangannya bagus banget dari atas sini melihat jurang. Apalagi kesininya malam atau sore lihat sunset. Dan ini banyak sekali pengunjung yang mengunjungi tempat wisata Heha ini. Dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan dari Jawa Barat banyak sekali sore hari ini. Dan ini parkiran bus juga penuh dengan bus pariwisata. Kita lihat berjejer bus pariwisata. Dan di ujung sana itu ada bus CTU dan rombongan bus Budiman
Budiman dari Tasik. Dan ini rombongan yang baru saja tiba, baru turun dari bis pariwisata. Dan ini bus, rombongan bus Budiman 4 unit dari Tasik, baru saja tiba juga di Heha. Cukup ramai juga sore hari ini di jam 3:30 sore. Banyak bis yang baru tiba juga di sini, mungkin sengaja mengejar sore melihat sunset. Semakin sore, semakin banyak bus pariwisata yang memasuki tempat wisata Heha ini, dan parkiran juga masih cukup nampung buat bis-bis yang baru datang. Karena semakin sore, semakin banyak bus pariwisata yang datang ke sini. Terima kasih banyak buat yang udah nonton, like, comment, share, dan subscribe. Ikuti terus channel Bus Sukabumi Bogor.